Dari terjadinya kemajuan apapun terhadap diri kita ataupun orang lain, karena jika kemudian kita mampu untuk bisa membendung ataupun orang lain, maka bila kita melaksanakan hal tersebut, ini sama dengan kita sedang menjaga maqasid syariah, tujuan-tujuan diperlakukan syariah yang berjumlah 5, dan diantaranya adalah hifdun nafas, menjaga. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر ابتدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحات ببشر لا شريك له إرغاما لمن حد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا أخيرنا بيرس جوكا sholat Idul Fitri yang sudah berada di dalam masjid dipersilakan tetap untuk mengikuti mohon dinonaktifkan. Terima kasih. Kemudian hari Ahad insyaallah ia akan bertindak sebagai ininya tenor apa sih nomor city. Oh nomor apabila tuh dibentuk pagar ini. Mantap. Jadi dia ini kan di sana syukur. Jadi mikot. Buka hidung. Mandung. Yuk ke situ, Pak. Yuk ke situ, Pak. Om, KTP kamu. Siapa namanya?
Ceritanya kita di swab. Agak hilang, agak ketempuan aku. Aku nak kecapil pulau aja. Ya, mau ini sedang dites. Yang berat di dites. Murah lagi ini. Makan maknya dulu. Ini, coba sini. Obat ini. Ini jadi kita dapat obat gratis. Alhamdulillah. Ini yang kami omongkan OTG, Bu ya. Atau bilang, Bu? Oke ya. Itu yang namanya OTG, Pak. Ada tapi tidak menemukan gejala. Kita nak ambil lagi di hidung sama di mulut ibu ini untuk dibawa ke perempat. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ih, dia. Ih, dia. Ih, dia.